Maxim Bottier mendadak panas saat Luna Maya singgung cowok lain. Luna Maya mengaku dirinya dan Maxim Bottier sama-sama bucin. Diketahui, kini Luna Maya dan Maxim Bottier sudah semakin percaya diri untuk menunjukkan kemesraan mereka di hadapan publik. Hal ini bermula setelah Maxim Bottier menyatakan perasaan cintanya kepada Luna Maya saat sang kekasih merayakan ulang tahun di Bali beberapa waktu lalu. Namun, baik Luna Maya maupun Maxim Bottier kompak bungkam saat disinggung perihal rencana pernikahan mereka. Rupanya, Luna Maya merasa dirinya dan Maxim Bottier sama-sama bucin terhadap satu sama lain. Sementara itu, Maxim Bottier disinggung perihal apakah dirinya dan Luna Maya suka memakai baju couple atau kembaran. Hal ini lantaran banyak pasangan yang kerap menggunakan pakaian yang sama agar terlihat manis. Tak disangka, Maxim Bottier justru mengaku bahwa mereka tak suka memakai baju kembaran. Baik Maxim Bottier maupun Luna Maya lebih memilih untuk memakai baju secara spontan tanpa janjian. Untuk dua pasangan yang suka pakai baju kembaran. Biasanya spontan sih kalau itu. Kemarin udah lagi nembak pas ya berarti. Gegara ini Maxim Bottier cemburu, reaksi Luna lucu banget. Enggak, aku cuma ngasih tahu hari ini tuh ada produk baru, baru launching. Terus aku aplikasiin di aku. Kamu aplikasiin di aku? Boleh, kamu mau? Enggak, warna hijau, mau? Jangan, nanti soalnya aku kan kayak bisa dong. Istrinya Namjoon, tuh. Kamu merebut aku dari Namjoon. Who's Namjoon? Oh, namiku. RM. Oh, his actual name is Namjoon? Mm. Kim Namjoon namanya. RM. Terus apa? Dia kalau ada masalah tinggal ketemu aku aja. Justru arminya yang datang ya. Iya. Coba washnya. Facial washnya suka? Iya, yeah, suka. Soalnya dia cocok. Ada kayak bola-bolanya gitu. Butiran. So it itches. Kayak ngegaruk gitu. Kayak ngegaruk bayi. Karena aku juga komedo aja, so it works, it scrubs a bit. Betul. Not intensely. Betul. Again, Max harus belajar lagi ilmu marketingnya. Nah ya. Bola-bola katanya. Tapi kalian inget kan jadinya? Mm-mm. Carikan yang mana ya? Yang ada bola-bolanya itu? Uh-uh. Itu juga a part of the marketing strategy. Bener, oke, okay, pinter. Yang dimaksud Max itu yang ini nih. Kau kan soft selling ya, kamu harus selling. Iya, kadang-kadang. Itu nama brightening basic set. Oh no, that's the whole set. Yeah, that's the whole set. So. Yeah.